Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kembali semula di dalam Agent Ali Reaction Season 2 episod yang ketujuh. Okay, tanpa buang masa, jom. Apa lagi kau nak? Huh? Oh, ada orang menghantar something. Apa tu, pen? Dia keluar. Ya, Rizwan. Jangan harap. Awal lagi. Okey. Tengok, dia orang memang power betul. Oh, kena tempat injek dia. Ya. Mana? Tahan dia. Kalau lah Rizwan tak injek, dia dah boleh ni dah. Lawan dah. Dia kan baru cedera. Ya. Aku pun bosan juga. Entah bila nak dapat pergi misi balik. Yalah kan, dia kan kena apa, rehat kan, ban. Kena ban. Ish, apa hal ya, ni? Pasal benda ni pun kita dia tak sedar lagi. Pasal dia kena hack. So gerak geri dia setiasa di apa, diperhatikan lah. Tak boleh buat apa lah kan. Alicia. Alicia. Sejak bila kau lalu sini? Tak ada nampak pun sebelum ni. Oh, dia sekejap. Apa? Follow. Pagi. Oh, semua orang tengok dia weh. Perhatikan dia. Takut-takut kan? Tiap hari ada perjumpaan ni. Mana nak stamp kamu? Alicia, sekarang buka muka surat 50. Cikgu, saya nak ke tandas. Pulak dah. Oh, dia follow juga eh. Padahal Ali tak boleh pun join. Tapi dia nak tahu kenapa. Dia orang ni apa? Something. Oh no. Drain pipe, dispose water. Dia nak dengar ke? Okay. Cepat, kita kena siasat apa kes ni. Apa kes ni? Dia cakap pasal apa? Aku pun tak tahu. Pasal ada orang nak curi iris ke? Alah, oh, tak boleh tu. Kena blok. Oh, dia nak curi stamp ni ke? Oh, ai dalam tu. Eh, apa ni? Mana Ci? Dapat tak? Wah, kena juga. Aduh, sakitnya. Kau punya pasal lah ni. Kan aku dah cakap kena. Dapat. Bagus, comot. Dia masuk juga, aku tengok. Masuk secara haram. Sebab aku dengar general nak jumpa dengan semua mentor. Ooh. Macam ada benda penting. Apa kena mengena dengan kau? Mungkin ada kaitan dengan Iris. Hah? Korang tak nak tahu ke apa benda penting tu? Alamak, dia pula menghasut pula. Alah, nak tahu je. Berdasarkan intel dari Agent Rizwan, dia telah melarikan diri ke arah utara Cyberraya. Jalankan carian perimeter sekitar kawasan tersebut. Siapa yang lepaskan eh? Senang betul nak masuk. Dalam apa base mata ni. Maafkan saya, General. Kerana gagal menghalang dia. Takkan kita nak biarkan je dia terlepas. Ya, Ali macam ni lah. Dia suka buat benda-benda yang kuatlah dia orang nanti. Yang tak sepatutnya dia buat. Lepas tu sekarang kawan-kawan dia pula join. Kalau dapat selesaikan misi ni, bolehlah aku minta nak masuk akademi balik. Teruk kita kena nanti. Dia Ali ni nak masuk ke perangkap. Aku boleh pergi sendiri. Apa musuh kan? Dia sendiri yang pergi ke perangkap. Kan sekarang musuh nak tahu lebih lanjut pasal Iris kan? Siap dah dapat dah data apa semua kan? Ali! Datang juga Moon. Awak okey ke? Datang juga geng-geng. Korang ikut aku? Itulah. Rasa tak patut pula biar kau pergi seorang-seorang.
kami akan tolong awak untuk masuk semula akademi. Aku teringin nak tengok override mode je. Orang dah sampai atas. Nampak luas lah. Lepas tu dah dekat ribut lah tu. Sekejap, Rizwan seorang? Mana yang lain? Mana ketua-ketua yang lain? Okay, Azurium. Oh, ni yang Thresh punya. Dos punya. Okay. Kau lambat. Kenapa dia orang tak lawan? Kau kata tempat ni selamat. Apa mereka semua buat dekat sini? Dia menyamar je ke? Aku dah jumpa dia. Okey, jom, jom. Apa kau buat? Aku ingat kita dah bersetuju. Oh! Rizwan? Oh, Rizwan. Risau aku. Oh, dah plan pula. Ni siapa pula ni? Wow, Rizwan! Oh my god, kena dah. Mati ke? Kenapa dia nak balas dendam dekat mentor dia lagi ke? Oh my god. So aku punya suspicious tu masih betul lah. Rizwan, apa semua ni? Kan? Hah? Ui, boleh tahan tu? Oh? Tapi itulah dua lawan satu kan? Ali! Macam mana ni? Hah? Ah! Okay. Sekejap, aku still tak faham lagi. Sekejap. Kenapa? Aku dah agak dah. Tapi Rizwan macam hesitate. Dia macam ada reason. Mungkin. Kenapa Angel Rizwan pun nak belot? Ya! Oh. Eh, kenapa ni jam semua? Oh my god, override, override, override. Oh my god, over override. It's back, baby. Tengok, tengok outro, tengok outro. Outro bunyi kilat-kilat, bae. Tak ada outro yang happy-happy dah. Ah, kau trigger lagi. Buat kali keduanya. Kita dah mengactivate kan override mod yang mana Iris yang control Ali lagi sekali. Disebabkan first kali ada benda convoluted kat sini, aku pun dah pening. Okay, ingatkan dulu Rizwan memang betul-betul baik dah. Tapi rupanya dia macam ada something. Sebab tadi tengok dia punya expression, muka dia macam dia ada hesitation. So ada sebab dia ni, mesti ada sebab. Tapi kenapa dengan DOS? Ya memang pelik lah. Tapi tak apa, itulah dia episod 7, gempak episod ni. Alright, gempak memang gempak. Dekat apa, dekat bangunan tu, dekat atas sekali dia berlawan apa semua. Dan nampaknya aku punya rasa pasal Ejen Rizwan tu adalah betul sikit kot. Okeylah, takpelah, nanti kita akan tahu di episod akan datang. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa korang like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang, di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Kau tengok dia tukar outro lagi, kau tengok.